Selamat pagi. Pagi ini aku membuat sarapan lele goreng, kemudian kering tempe dan sayur caisin. Nah, tempenya akan aku goreng dulu. Bismillah. Ini satu papan tempe yang besar. Digoreng hingga kuning tapi tidak terlalu kering, garing tapi tidak terlalu kering, karena nanti akan dibuat kering tempe basah. Menggunakan bumbu sederhana, bumbunya bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas, jahe, daun jeruk, kemudian cabai rawit untuk rasa segarnya, dan gula jawa atau gula merah. Kemudian nanti akan ditambahkan bubuk kaldu Raiko atau kaldu jamur. Nah, ini digoreng dulu sampai matang. Aku akan membuat sambal terasi dari daun Belanda dan terasi serta cabai rawit khusus untuk sambal. Terong Belanda ini sebagai pengganti tomat rampai. Nah, sementara itu tempenya sudah kering, bisa diangkat. Panaskan minyak, kemudian goreng dulu bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya. Cabai rawit. Cabai rawitnya belakangan agar tidak menimbulkan bercin. Setelah setengah lagi, baru masukkan cabai rawitnya. Bumbunya dididihkan, kemudian dimasukkan garam, kaldu jamur. Aku menggunakan agak banyak kaldu jamurnya ya, setengah tablespoon. Kemudian gula merah, didihkan lagi hingga gulanya larut. Agar rasanya mantap, bisa ditambahkan gula pasir. Kemudian didihkan hingga kemerambut seperti ini, tapi belum terlalu kental, karena ini bukan kering tempe yang kering, tapi kering tempe basah. Kemudian masukkan tempenya. Aduk hingga semua terlapisi oleh bumbu. Sampai seperti ini, sudah bisa dimatikan apinya dan diangkat besi sajikan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sangat lezat dan empuk. Oke, selamat mencoba. Bye-bye.